Kerajaan Terengganu berharap dana khas Kerajaan Persekutuan yang diterima daripada Kerajaan Pusat sebelum ini dapat diteruskan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, apa yang dibayar kepada Kerajaan Negeri Terengganu sebelum ini termasuk tahun lalu, disebut di KKP. Beliau berkata soal sama ada pembayaran di KKP dan wang royalti sama atau tidak yang diterima Kerajaan Negeri adalah perkara akan dibincangkan semula dengan Kerajaan Pusat selepas ini. Apa yang penting adalah di KKP wajar diteruskan sebagaimana amalan biasa. Soal peruntukan mana? Itu kita akan adakan perbincangan selanjutnya dengan Kementerian Kewangan. Malah sebelum ini juga seingat saya Kerajaan Pusat tidak pernah menyebut royalti. Tapi di KKP, katanya kepada pemberita selepas merasmikan karnival gedung pengeluaran makanan Terengganu tahun 2023 di Dewan Serbaguna MDS Sungai Tarum di sini hari ini. Ahmad Samsuri berkata apa yang disebut Menteri Undang-Undang dan Menteri Kewangan sebelum ini pada 2021 mengikut terma adalah wang royalti. Bagaimanapun, apa yang dihantar kepada pihak Kerajaan Negeri selama ini tidak pernah menyebut wang royalti, sebaliknya di KKP. Justru Kerajaan Negeri pada waktu ini, saat ini menyeru penerusan di KKP ini berlaku sebagaimana sebelum ini, katanya. Media melaporkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said berkata Kelantan dan Terengganu tidak layak menerima hasil petroleum sebanyak 5%. Menurut Azalina, Akta Laut Wilayah 2012 menetapkan bahawa negeri hanya boleh menuntut hak sehingga 3 batu nautika. Mengikut perjanjian pembayaran wang tunai yang ditandatangani antara Petronas dan Kerajaan Kelantan dan Terengganu, memperuntukkan dua negeri itu boleh diberi pembayaran tunai sebanyak 5% untuk petroleum yang didapati dan diperoleh dalam jarak 3 batu nautika dari garis air surut. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas pembentangan belanjawan 2023, Ahmad Samsuri berkata sasaran kerajaan mengurangkan defisit fiskal 5.6% sehingga 3.2% dalam tempoh 2 tahun adalah tidak realistik.